Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mari kita terus bersyukur, senantiasa bersyukur atas begitu banyaknya nikmat, begitu besarnya karunia sampai pada subuh mubarak ini, subuh yang penuh berkah ini, kita masih diringankan langkah untuk hadir ke masjid sekaligus majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan segenap upaya kita, seluruh usaha kita dalam rangka mengokohkan tugas kita selaku hamba, peran kita sebagai khalifahnya di muka bumi ini, hendaknya senantiasa selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sultanatim Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, membawa keberkahan yang sempurna dan paripurna. Mudah-mudahan kita semua yang mengaku sebagai umatnya, mengaku sebagai pencintanya, senantiasa berusaha untuk mencontoh dan meladani beliau dalam segenap aspek kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, setiap hari minimal 17 kali kita memohon pada Allah, minta kepada Allah, bahkan menjadi bagian yang tak terpisah, bagian yang wajib dari ibadah yang paling utama. Nabi menyebutnya la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tidak ada salat, artinya salat kita tidak akan bermakna kalau enggak baca Ummul Quran, enggak baca Al-Fatihah. Isi Al-Fatihah kita semua hafal, mudah-mudahan kita tahu artinya, kita faham apa maknanya. Karena di situ penekanannya, mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, tetap bacanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, arahkan kami, bimbing kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, Allah sendiri sudah sampaikan dengan terang benderang. Nabi menjelaskan dengan gamblang dan utuh. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalannya para anbiya, para nabi. Nabi itu ada 124 ribu utusan. Jadi nabi yang dikirim oleh Allah jumlahnya 124 ribu. Jalan mereka lah, jalan beliau-beliau lah yang hendaknya menjadi ukuran, menjadi panduan, menjadi panutan untuk kita tetap berada di bagian jalan itu. Kalau nggak bisa utuh, nggak bisa sempurna, paling tidak kita menjadi penopangnya. Kita menjadi pendukungnya. Kita menjadi pengikut setianya. Itu paling kurang. Karena nggak bisa tidak. Jalan itu kemudian diteruskan oleh para orang-orang yang telah terpilih oleh Allah.
minan nabiyyin wasiddiqin, orang yang lurus akidahnya, benar tauhidnya, teguh imannya, kokoh keyakinannya. Dalam semua hal, dalam semua kesempatan, nggak bisa memilah bahwa ini ukuran dunia, urusan dunia, ini urusan akhirat. Nggak bisa. Orang beriman itu urusan dunia, urusan akhirat itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa disekat. Karena memang bagian yang tidak terpisah. Dunia ini cuman mazra'ah. Dunia ini cuman tetap tempat bercocok tanam. Tempat kita menanam. Metiknya nggak di dunia. Kalaupun dapat di dunia, itu karunia Allah. Maka Allah mengumumkan, Ma asobaka min hasanah faminallah, wa ma asobaka min sayyi'ah famin nafsik, wa ya'fu an kathir. Apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita dapatkan dari yang hasanah, yang baik, yang bagus. Walaupun kita sudah berjuang mati-matian di jalan itu, tetap itu faminallah, karunia Allah. Nggak bisa kita mengatakan, oh ini dari saya, karena saya. Nggak bisa. Itu karunia Allah, semata-mata karunia Allah. Kalau yang buruk, wa min sayyi'ah, famin nafsik, baru karena salah kita. Kalau nggak salah kita, salah orang di sekitar kita. Nggak salah orang di sekitar, salahnya orang dekat di sekitar kita. Jadi berjenjang. Makanya kalau saya suka sampaikan, kita selalu yang diandalkan itu amal soleh. Sedekah jari. Jari ya, amal jari. Tapi sering dan lupa kita tentang apa yang disebut dengan dzambun jari. Dosa jariah. Kan jarang disebut. Ya kan? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat satu contoh baik, menunjukkan satu jalan benar, memperlihatkan satu jalan lurus, nggak dibelok-belokkan, apalagi disembunyikan. Hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarga, kepentingan orang di sekitarnya, kepentingan nafsunya, nafsu orang lain, naudzubillah. Menyembunyikan. Dengan merasa tak bersalah, merasa tak berdosa, merasa tak ada apa-apa. Falahu ajru wa ajru man amila. Maka baginya ganjaran untuknya juga yang berlaku buat yang ngikutinya. Sebaliknya, kalaupun buruk, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, contoh buruk, contoh jelek, contoh yang bengkok, contoh yang salah, contoh yang enggak benar, maka dia akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan poin, mendapatkan nilai buruk itu. Wa man amila biha, juga siapa yang melakukannya. Jadi levelnya begitu. Kalau baik, alhamdulillah baik, berjenjang pahalanya. Orang bikin multi level marketing itu karena memang ayat ini, hadis ini, bahwa orang yang meletakkan dasar, dia boleh walaupun sudah lewat jauh sekali, dia masih dapat bagian. Kenapa? Karena dia punya saham. Dia punya investasi. Dia punya poin yang telah diberikan. Islam sangat menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun ganjaran yang dilakukan oleh orang beriman. Maka jangan pernah menyesal berbuat baik, walaupun yang kita perbuat baik kepadanya membalasnya dengan yang buruk. Jangan pernah menyesal. Wah, gak mau ah. Ya begitu, kita udah begini, ternyata begini. Gak usah.
Kenapa? Karena sekecil apapun investasi kebaikan yang kita tanam, saham kebaikan yang kita berikan, diam, tenang, tetap di tempat, Allah tidak pernah menyia-nyiakan investasi. Allah nggak pernah membiarkan itu berjalan tanpa poin besar yang sudah disediakan. Dan kadang-kadang yang banyak itu apa? Watahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Boleh jadi kita mengiranya sepele, gak ada apa-apanya. Wa huwa 'indallahi 'adzim. Tapi di mata Allah itu besar. Apalagi bicara tentang pembangunan kehidupan. Bicara tentang manfaat dan energi yang kita berikan kepada kehidupan. Sekecil apapun peran yang mungkin tidak tercatat dalam sejarah, tidak dikenang oleh banyak orang, tetap Allah nilai, tetap Allah tetapkan, dan kelak kita akan saksikan. Yang mungkin boleh jadi kita lupa. Oh, ternyata saya dulu pernah begitu. Masya Allah. Allah perlihatkan ganjarannya. Allah pertontonkan nilainya. Allah hadirkan penghargaannya. Semua orang terkesima. Kita yang mungkin melakukannya lupa. Tapi orang semua melihat, Masya Allah. Allahu Akbar. Kagum luar biasa. Kan ayat yang paling jelas yang selalu dibaca setiap hari Jumat subuh. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqin. Banyak orang yang gagal. Waktu di dunia itu gagal dia. Menganggap bahwa ini besar. Ini punya efek, punya dampak, punya pengaruh. Atas kehidupan. Minimal kehidupan di zamannya. Bahkan bisa berlanjut pada kehidupan sesudah. Gak main-main. Kita gak menganggap remeh. Ah, gak ada urusan, cuma urusan dunia kecil. Itu. Kalau urusan dunianya lokal. Urusan dunianya cuman di epicentrum tertentu, di komunitas tertentu. Enggak. Kalau dampaknya besar, pengaruhnya besar, apalagi kita orang yang ditokohkan, orang yang ditiru. Enggak main-main. Allah menyebut dalam Al-Quran, liyamizallahul khabitha minat tayyib. Allah enggak mungkin numpuk yang baik dan buruk itu di satu tempat. Nah, pasti Allah kumpulkan orang baik, Allah kumpulkan komunitas baik, Allah kumpulkan minimal niat berbuat baik. Itu di satu tempat. Wa yaj'alul khabitha ba'dahu 'ala ba'dit fayarkamuhu jami'a. Allah kasih, Allah perlihatkan. Allah pertontonkan yang baik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kesenangan dan kebanggaannya, yang buruk juga yang bersembunyi di balik ketidakberdayaannya. Kan ada orang buruk, dia nggak buruk sebenarnya, tapi terpaksa nyemplung, numpuk dalam keburukan. Kenapa? Karena ada sekat. Coba lihat dalam kehidupan kita. Ada orang tuh menolong orang zalim, kenapa? Karena dia enggak suka dengan orang baik di sekitarnya. Ada yang terang-terangan memperlihatkan kedikjayaannya untuk memunculkan sesuatu padahal datang enggak diperlukan, tak datang enggak dibutuhkan. Dan dalam kehidupan kita kan banyak begitu. Ya. Makanya ketika kita bermasalah di rumah, ya Bu, Bu, Ibu, ada masalah nggak di rumah? Ada masalah nggak? Garam aja masalah. Apalagi lauk pauk. Apalagi
tetangga beli kendaraan baru, masalah itu. Ya kan? Enggak beda. Masya Allah, apa bimbingan Quran? Kalau terjadi sesuatu yang kita tak sukai, maka ingatlah wa yaj'alallahi fihinna khairan katsira. Allah telah memberikan banyak betul dari pasangan kita itu kebaikan. Kalau cuma satu doang yang jelek, diam dulu. Jangan langsung panas. Kenapa? Allah nggak mungkin mempertemukan kita kecuali baik menjadi baik. Buruk akan jadi baik. Ya. Jadi kalau kita hadir di sebuah komunitas, kenapa subuh di Masjid Al-Iman, majelis pengajian di Masjid Al-Iman itu selalu ramai? Karena orang merasa bukan sekedar dapat tambahan poin, dapat tambahan nilai, dapat pelajaran, tapi ada energi positif. Ada kekuatan yang memberikan kita penopang. Yang sakit jadi sehat, Pak. Saya di kemarin masuk IGD. Jam 7 pagi itu masuk IGD Rumah Sakit Malang Bon. Di mana tuh Malang Bon? Di Garut. Malang Bon. Malang Bon. Nah, itulah pokoknya. Saya masih di IGD kemarin. Semalam sudah di AKL, pagi ini ke sini. Kenapa? Karena ada energi positif. Kalau diikutin sakit beneran tuh. Sampai yang ikut aja udah teler, saya masih bisa ke sini nyetir sendiri. Karena ada energi positif. Ada kekuatan yang Allah hadirkan. Kita gak ngira, kita gak nyangka. Banyak betul di sekitar kita. Apalagi di komunitas yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengelompokkannya, memasukkan menjadi bagian dari kebaikan. Kenapa? Karena sejak awal pagi kita ini dapat energi positifnya apa? Doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi semua umatku dari awal paginya. Semakin pagi kita bangun, semakin awal kita bangun, semakin besar berkah yang diberikan oleh Allah. Gak main-main. Berkah itu, kita sering bilang, apa Bu? Apa Pak? Subutul khairu minallah fisyai. Kebaikan yang kokoh. Menetapnya satu kebaikan, kokohnya satu kebaikan, kuatnya satu kebaikan pada sesuatu dari Allah. Jadi jangan pikirin salah menang, apalagi cuman karena apa? Survei sorfa. Survei itu kan tergantung siapa yang ngongkosin. Survei itu salah satu gunanya apa? Mempengaruhi orang. Jadi begitu dia mau masuk TPS, dia pikir, aduh, daripada nyoblos yang kalah, mendingan yang menang aja lah. Emang siapa yang tahu menang kalahnya? Udah tahu, ya nggak usah nyoblos kalau udah tahu. Karena kita belum tahu, kita ambil bagian. Supaya apa? Dapat nilai, dapat poin dari Allah. Saya terlibat ya Allah. Saya ikut ambil bagian ya Allah. Bukan soal menang kalah. Karena menang kalah bukan urusan kita, urusan Allah. Yang dipertanyakan dari kita apa? Apa peran kita? Apa yang kita lakukan? Kita sudah ambil pilihan terbaik. Jangan diem. Ajak orang di sekitar kita. Kasih tahu orang di sekitar kita. Kenapa? Karena orang kafir pun sebelum Allah menyampaikan liya mizal khabitha minat tayyib, Allah bedakan yang buruk dan baik itu. Apa ayat sebelumnya? Innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah
Summa yughlabun. Sungguh orang-orang kafir. Kita sudah sering sampaikan kafir itu bukan nggak percaya Tuhan. Dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada kemahabesaran Allah dengan segala hukum dan aturannya. Tapi apa? Ketutup oleh kepentingan dunianya, oleh ambisi kekuasaannya, oleh kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Maka Fir'aun tuh Allah kasih berkuasa lama banget. Bahkan menutup supaya jangan ada yang menggantikannya. Cuman karena Fir'aun nggak punya anak, makanya sampai mampus sendirian. Coba kalau Fir'aun punya anak, pasti diangkat anaknya. Bener. Ya kan? Fir'aun tuh kan nggak punya anak. Bayangkan orang yang paling dekat dengan dia siapa? Istrinya. Apa doanya? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qawmiz zalimin. Bayangkan itu doanya istrinya Fir'aun, Ummu Asia. Ummu Asia itu doa sama Allah, tinggalnya di istana lengkap dengan sarana, penuh dengan fasilitas dan yang mewah. Tapi apa doanya? Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah untukku di surga, di sisimu. Gak mau dia. Istana yang mewah, lengkap dengan fasilitasnya, lengkap dengan seluruh perangkat dan alatnya, enggak. Mintanya sama Allah, bangunkan untukku rumah di sisimu di surga, ya Allah. Wa najjini min Fir'aun. Tolong selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi dan seluruh aktivitasnya. Wa najjini minal qawmi dzalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Zalim itu kan kadang-kadang nggak kelihatan. Kenapa? Karena zalim itu lahir daripada tanda petik kebijakan. Maka jangan dianggap remeh. Makanya saya termasuk seneng gitu kalau di Masjid Al Iman itu ada nobar, debat capres, debat cawapres itu. Itu langkah positif supaya orang dikasih nih, dengerin nih. Mana yang benar-benar punya konsep mau membangun masa depan, mana yang senangnya cuman joget-joget. Kelihatan. Gitu di panggung nggak bisa ngomong, di luar panggung ngoceh terus. Ketahuan. Jadi orang melihat, oh gini. Kita mau begini apa mau yang lebih baik? Orang kalau visi, punya visi itu nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk. Nggak mungkin saya duduk di sini sekian puluh tahun nih. Sudah berapa tahun nih? 20 tahun ada kali ya. Masya Allah. Dari yang saya gelap banget, agak terangan dikit gitu. Dan gak ujuk-ujuk. Bisa deket, akrab. Gak bisa di tempat lain ceramah kayak begini, gak bisa. Kenapa? Karena hubungannya belum akrab, belum deket. Walaupun gak semua saya hafal namanya, tapi paling tidak saya wajahnya. Setiap doa itu, kita disunahkan apa? Mendoakan saudara kita yang gak diminta. Apalagi kalau kita tahu masalahnya, kita tahu saudara kita itu bermasalah, sejamaah itu bermasalah, kita doakan tanda bilang itu cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan anggap remeh doa saudara kita. Ada keberhasilan kita, ada kebaikan yang kita dapatkan, keselamatan kita peroleh, lepas dari musibah, bebas dari ancaman, karena doa orang lain yang kita nggak dengar, kita nggak tahu dia mendoakan kita. Apalagi menyebut namanya, membayangkan wajah. Gak main-main. Energinya itu luar biasa. Pengaruh doa itu dahsyat. Maka Nabi SAW mengatakan, gak boleh jadi orang pelit kalau berdoa. Jangan doain diri sendiri, jangan doain keluarga sendiri. Doakan saudaranya, doakan tetangganya, doakan orang di sekitarnya. Kenapa? Karena kebaikan yang kita munculkan dalam doa itu menjadi energi yang mempengaruhi siapapun. Tuhan. Coba lihat, pemimpin-pemimpin kita itu kan gak ujuk-ujuk. Kecuali ada yang ujuk-ujuk. Yang lahir tanpa proses. Makanya kelihatan juga. Kalau pakai alat kelihatan kayak pinter banget gitu ya. Ditanya langsung pelangap longo.
Nggak bisa. Sesuatu itu orang, misalnya contoh aja, saya sering contoh sederhana itu, pasang plafon. Saya kalau suruh pasang plafon ini mungkin setahun nggak kelar-kelar, Pak. Ya kan? Coba tukangnya disuruh pasang. Sepekan selesai. Kenapa? Karena memang dia membidangi. Dia ahli di bidangnya. Dia tahu caranya. Dia tahu sela-selanya. Kalau orang yang nggak punya pengalaman disuruh gituin, yang nggak jadi-jadi. Yang ada malah yang sudah benar jadi rusak. Yang sudah baik jadi hancur. Nggak boleh. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kata Nabi, jika urusan orang banyak diserahkan kepada yang nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, nggak punya potensi, nggak punya nilai lebih, fantazir sa'ah. Tunggu hancurnya, tunggu berantakannya. Dan berantakan benar sekarang kan? Termasuk yang dulu bilang, berantakan. Tahu dia berantakan. Sampai kalau ada orang yang merupakan bagian, saya sudah mengatakan memalukan. Wakil presiden, mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 bilang, memalukan. Ada presiden di satu negara, di Wakanda, bagi-bagi bansos di depan istana. Innalillahi. Itu namanya apa? Mempertontonkan kebodohan. Memperlihatkan ketidakberdayaan. Yang lewat depan istana itu emang pengemis. Emang yang lewat lewat depan istana orang yang kurangan makan. Kata orang Arab. Orang Arab gunung bilang, muhmafi. Otaknya gak ada. Orang Arab. Kalau Arab disebut lagi, mukhuhu tahta dhilli qadami. Otaknya terletak di bawah telapak. Keinjek terus, akhirnya nggak pernah kepake. Na'udzubillahi min dzalik. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kita nggak boleh tinggal diam. Kenapa? Karena orang kafir saja itu nggak berhenti. Yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah. Bukan anfaku, tapi yunfiku. Apa artinya? Masih berlanjut, belum berhenti. Menghabiskan realnya, menghabiskan dolarnya, menghabiskan yuannya, menghabiskan euronya, menghabiskan apa lagi itu? Mata uang Cina itu apa namanya? Yuan. Liyasuddukum an sabilillah. Menjadi bagian yang menteror kita untuk keluar dari jalan Allah. Quran yang bilang. Berhenti belum? Fasayunfikunaha. Dan terus menerus. Kenapa? Karena mereka punya uang tak berseri. Mereka punya uang tak berseri. Sudah habis? Enggak. Masih dicetak. Cetaknya bukan di Salemba. Cetak di tempat lain. Asli, asli. Cuma tidak layak edar buat modal rebut raih kekuasaan tok. Itu bukan rahasia. Sudah terang-terang benderang. Tambah lagi yang di sekitarnya, naudzubillah. Kalau menteri kan enggak mungkin enggak punya otak di bawah standar. Tapi kelakuannya ikut sama. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu enggak ini apa? Bantuan, bantuan dari siapa? Innalillah. Kok gobloknya dipelihara gitu loh. Dipikir bantuan duit dari kantongnya. Itu uang negara. Uang negara itu punya siapa? Punya rakyat. Kenapa punya rakyat? Rakyat yang bayar pajak. Ini sudah niatnya jelek mau naikin pajak, memanfaatkan hasil pajak untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang di sekitarnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi nanti 100 tahun yang akan datang, generasi kita 100 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, mereka mengatakan, ternyata banyak juga orang tua kita dulu bloon-bloon ya. Kalau kita sekarang kan bangga, Masya Allah dulu ulama kita, generasi kita, kalau istilah Pak Anies itu, bukan hanya kakeknya, tapi orang segenerasinya.
itu punya ruh, punya semangat, punya spirit menjaga bangsa ini luar biasa. Saking luar biasanya, dulu beliau-beliau itu hanya untuk mencoret 7 kata itu pakai istikharah, pakai munajat, pakai doa, pakai tawajuh. Gak ujuk-ujuk, cuman mengandalkan otak dan pikiran. Apalagi nafsu. Na'udzubillah, nafsu orang lain. Enggak. Dulu alat komunikasi belum secanggih sekarang. Tapi informasinya connect, nyambung satu yang lainnya mudah. Saking mudahnya, seperti ada telepati. Kenapa? Karena memang ketika kondisi, fasilitas, kondisi keadaan, kondisi situasi, dengan segenap perangkat-perangkatnya belum secanggih sekarang, imannya, keyakinannya, energi tauhidnya canggih luar biasa. Bagaimana Umar bin Khattab sedang khutbah aja dia bisa komando perang. Dia suruh belok sana, ambil sini. Bisa. Kenapa? Karena ada basirah yang sangat tajam. Ada intuisi yang sangat kuat yang dihadirkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada siapa? Allah janji wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah kasih energi, Allah kasih bimbingan ekstra kepada siapa? A'immah, pemimpin-pemimpin, pemimpin yang punya modal iman dan sabar. Gak gerasa gerusu. Apalagi tekan sana, tindas sini, injak sana, tendang sini. Enggak. Maka bagi kita bukan soal menang kalah, bukan soal sukses berhasil, bukan. Soal apa yang kita mainkan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita berikan, apa yang kita tampakkan dari sokongan dan dukungan kita. Kadang-kadang kan dengan doa aja, dan doanya lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kenapa? Doa bikin bikin orang lain kelimpungan, bisa. Karena mereka fasa yung fikunaha, dan mereka terus menggelontorkan dananya. Thumma takunu alaihim hasrah, sampai gigit jari. Thumma yughlabun, sampai dikalahkan dulu. Baru berhenti. Itu pun masih cari akal. Cari selamat. Begitu dilihat, wah gak jadi ternyata kalah, ternyata pindah itu langsung. Cari sensasi baru. Tetapi sebaliknya, bagi pelawan-lawannya, dulu Fir'aun itu mengkampanyekan. Meminta kepada para penasehatnya, gimana nih? Kayaknya ada yang mau gantiin saya nih. Gak bisa meneruskan saya. Bunuh. Wa yaqtuluna abna'akum, wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki siapapun dari rahim manapun lahir, bunuh. Biarkan yang hidup cuman perempuannya. Kenapa enggak ada potensi menjadi pemimpin? Ternyata Allah biarkan apa? Nabi Musa diberi kekuatan ibunya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap melahirkan dengan selamat dan menyerahkan sama Allah bagaimana cara menyelamatkan. Jadi ibunya Nabi Musa itu diberi wahyu oleh Allah. Dibisikkan oleh malaikat, "Ya udah Bu, tenang Bu, lahirkan aja. Pilih tempat aman, cari tempat aman lahirkan. Nanti lepaskan di sini." Allah kasih jalannya. Di mana nongolnya? Depan istananya Fir'aun. Begitu dilihat oleh Ummu Na'as, ya senangnya luar biasa. Yang tadinya gak punya anak, laki-laki lagi kan, dia ambil, ternyata Fir'aun marah. "Wah, saya bunuh laki-laki lain, kamu selamatin di sini." Allah selamatkan dengan caranya. Ternyata apa kemudian? Allah hadirkan Nabi Musa itu sejak kecil saja sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Jenggotnya Fir'aun itu ditarik-tarik. Sampai ada sirah menyebut, kenapa Nabi Musa itu agak pelok? Karena kesundut api. Dan seterusnya. Lahir sampai kemudian melakukan perlawanan. Siapa yang disuruh? Allah yang disuruh. Itu pun dengan cara yang tetap santun. Idhab ila Fir'aun, innahu tawa. Faqulu lahu qawlan layyina. Kalau mau nantang, mau lawan, tenang aja. Dengan slow. Jangan pakai emosi. Slow. Kalau orang cerdas itu ngelawannya dengan cukup dengan kata-kata. Orang sudah mati kutu.
Nggak usah pakai tenaga, apalagi pakai nafsu, pakai marah nggak usah. Kelihatan tuh. Kelihatan. Karena itu, Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah pilihan. Untuk terus berada di jalan benar dengan segala konsekuensinya, atau tergiur dengan jalan salah dengan segala iming-imingnya. Saya ulangi, agar kita konsisten istiqomah di jalan benar dengan segala konsekuensinya, atau minggir ke jalan yang salah dengan segenap iming-imingnya. Tentu kita nggak mau. Tiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat pada mereka, ya Allah. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ukurannya apa? Ngikut orang baik. Orang baik yang enggak mudah dibayar. Saya diajak oleh seorang teman saya. Ustaz, ini ada dananya. Berapa yang dananya? 100 M. Ya, 100 M kecil. 100 M kecil. Emang berapa mau? Ya, saya maunya dunia sama isi-isi. Waduh. Jadi ada pendukung, salah satu ulama pendukung itu dikasih 100 miliar. Yang ngomong itu orang dekatnya. Kiainya ngambil 50%, 50%-nya disuruh anak muda bikin apa, kayak apa, kita terserah. Pokoknya jadi bikin apa, terserah. Entah jadi entah enggak, yang penting selamat kita. 50% lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah permalukan, Allah pertontonkan. Allah perlihatkan satu persatu. Diperlihatkan oleh Allah betapa hina dan rendah. Dulu ada orang, seorang intelektual yang sangat dibanggakan oleh orang paling cerdas di Indonesia. Oleh Pak Habibie dulu punya orang yang sangat dibanggakan. Pinter sekolahnya di luar negeri, orangnya hebat. Luar biasa. Sekarang dipermalukan oleh Allah. Sedang dipermalukan oleh Allah. Ngumpul sama orang yang membuat orang lain terhipnotis. Ingat, ada peristiwa di Probolinggo itu. Kanjeng, siapa itu? Yang katanya bisa menggandakan uang itu. Yang kemarin diputus hukum 18 tahun penjara itu. Nah, Dimas Kanjeng itu. Itu ada ibu di Makassar, seorang ibu kaya raya, punya kekayaan tuh ratusan miliar. Dia mau menyiapkan anaknya yang baru kuliah dari Australia supaya jadi wakil wali kota. Gagal. Kenapa? Karena ada tokoh yang mempengaruhi supaya digandakan. Yang punya ratusan miliar tadi digandakan lagi supaya jadi triliunan. Akhirnya apa? Hilang semuanya. Stres. Meninggal. Sekarang itu. Kemarin temannya cerita, Ustaz gimana caranya? Saya bilang, iya ibu kita juga dulu. Karena saya termasuk yang terima beasiswa dari ICMI. Kata menjadi kawan muslim itu dulu kan ada beasiswanya. Dari Habibie Center. Yang sebelumnya dulu, apa kita disebut namanya, GNOTA. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Sekarang ya Allah. Tidak betul. Dan gak mau pergi dari situ. Padahal kuliahnya di luar negeri. Ketipu, langsung gak bisa keluar dari lingkaran itu. Bayangkan. Jadi hati-hati, memang kita memilih komunitas itu penting. Memilih di ada berada di posisi mana itu penting. Kenapa? Allah pasti tumpukan. Kalau kita salah memilih posisi kita, kedudukan kita, komunitas kita, Allah tumpukan di situ dengan siapa? Dengan yang sekomunitas. Jadi kalau kita cuma baiknya satu, sementara jeleknya 9, kita ketindih, kita ketumpuk oleh jelek yang 9 itu. Sehingga kebaikan kita nggak terlihat, apalagi pengaruh. Enggak. Kita jelek, tapi berkumpul dengan orang baik yang 9. Maka insya Allah, keburukan kita ketutup minimal. Sehingga energi buruknya nggak memberikan pengaruh buruk kepada kita. Jelas? Kalau sudah jelas, kita pulang. Barangkali ini yang dapat sampaikan pada subuh mubarak ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sempat disebutkan sedikit mengenai uang yang tak bisa. Pertanyaannya memang saya baca beberapa itu macam-macam dari pembagiannya. Semakin peran semakin besar perannya, semakin besar. Pertanyaannya ada juga yang kasusnya ditawarin dan bodoh karena dia seorang top atau katakanlah staff. Kalau kita melihat sejarahnya, melihat ini adalah bagian daripada doa Rasulullah yang kita lakukan, yaitu untuk apa namanya bersatunya kaum muslimin atau ini kan maksud doa sama. Nah, ini juga maksud penjelasannya. Kan kalau misalnya semisal Ustaz itu katakanlah dia dapat dana untuk produk, sebenarnya dana itu kemungkinannya kan ada dari dana untuk kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Pertama, bahwa ketika orang itu sehebat apapun, sebaik apapun, kalau sendirian, gampang kepengaruh, gampang tertipu, gampang tergoda, gampang belok. Makanya kita ya harus berada di komunitas supaya apa? Bisa diingetin, bisa diselamatkan, bisa ada yang tarik, bisa ada yang menahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya melihat langsung, Pak. Saya keliling hampir 2 bulan lebih ya. November, Desember. Ya, 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan ini. Di komunitas yang kecil doang tuh. 3 kecamatan doang saya keliling. Cengkareng, Kalideres, Tambora. Itu kecil. Saya membayangkan kalau di Jakarta kayak begini gimana di daerah. Di Karta saja NPWP, nomor piro wanita. Nggak gampang. Nggak gampang. Dengan segala macam daya dan muslih, tipu daya dan muslihat. Orang bisa saja berbuat apa saja. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membela yang benar, menyelamatkan yang baik, istiqomah di situ. Caranya gimana? Pilih teman, pilih kawan yang baik. Saya merasa menemukan komunitas baru karena di sana saya pernah tinggal di utara, pernah tinggal di timur, pernah tinggal di selatan, pernah tinggal di utara, punya kantor di pusat. Di barat belum saya pernah tinggal. Tapi ketika ditugaskan di Jakarta Barat, saya enggak merasa beban, takut, enggak. Bismillah itu karena ditugaskan pasti ketemu jalannya. Masya Allah, ketemu orang-orang ikhlas. Satu persatu didatangkan, satu persatu ditemukan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang. Saya bilang, jangan dikirim nanggala, enggak. Kita berikhtiar jadi alhamdulillah, enggak jadi alhamdulillah. Tiap hari, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan. Kalau belum bisa, nanti. Emang gampang merobohkan sarang narkoba? Enggak gampang. RT sudah berapa kali ganti RT? Enggak mudah. Sekali kita datang, alhamdulillah, ternyata semua sepakat setuju merobohkan tempat itu yang jadi sarang narkoba, kita rubah jadi taman pinter. Gak besar. Gak banyak biaya. Tapi karena ada kekuatan bersama. Ada yang mengarahkan, ada yang memberikan komandonya. Jadi, Pak. Gak mau, gak susah. Tapi kalau sebaliknya kita sendirian, sekuat apapun bisa belok, Pak. Gak mudah itu. Pak Amin Rais itu selalu cerita sama saya itu. Berapa kali itu nyaris tergoda. Beliau bilang bohong kalau nggak tergoda. Tergoda, cuman apa? Karena ada kekuatan lain yang lebih kuat. Pikiran tuh, dikasih cek, terserah ngisinya. Masya Allah tuh. Ada yang datang ngasih, pokoknya kita kasih ini. Tapi Pak Amin nggak boleh ngomong-ngomong lagi, diem aja dulu Pak. Nggak bisa, nggak mempan. Kenapa? Karena doanya selalu apa? Supaya diarahkan oleh Allah. Wahaiyik lana min amrina rosyada. Dikasih petunjuk. Kalau enggak memang pasti belok, Pak. Pasti belok. Saya asal tulis di balihonya, tulis di spanduknya, enggak pakai amin. Banyak yang ngongkosin. Tapi saya bilang, mendingan saya enggak jadi daripada amin yang enggak jadi. Kalau saya enggak jadi cuma satu Bukhari enggak pengaruh apa-apa. Tapi kalau amin yang enggak jadi, se-Indonesia pengaruh. Satu generasi pengaruhnya. Kalau gagal kita sekarang, Pak,
minimal 70 tahun baru bisa berubah lagi. Kenapa? Karena yang menggelontorkan tadi itu tujuannya cuma satu, liyasuddukum an sabilillah. Emang Bapak pikir mindahin ibu kota itu enggak ada konsep besar di belakangnya? Makanya saya bikin tuh, jaga dan kawal Jakarta, ibu kota warisan ulama. Jakarta ini enggak ujuk-ujuk jadi ibu kota, ada perjuangan di baliknya, ada sejarah besar di belakang. Jadi kalau tiba-tiba pindah ke tempat yang belum ada apa-apanya, walaupun disediakan segenap fasilitasnya, semua modern, semua bagus, belum tentu berefek apa-apa. Karena intinya apa? Menghancurkan yang utama dulu, menghilangkan ruhnya. Orang kalau nggak ada ruhnya, mau sebesar apapun pangkatnya, setinggi apapun kedudukannya, mati, mayat. Emang bisa efek? Mayat itu nggak bisa komando? Bisa? Enggak. Namanya orang udah mati, itu yang mau dicabut, Pak. Makanya teman-teman saya 35 orang sosiolog gitu beliau turun ke sana mengatakan 35 tahun pun belum tentu bisa. Karena ada yang tercerabut, ada yang dilepas, ada yang dicopot. Dan gak mungkin orang-orang baik itu gak ada pengaruhnya. Maka mengawali gak gampang, Pak. Gak mudah. Tapi kita harus berada supaya apa? Ada nilai yang dihadirkan oleh Allah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 7 ayat 14 ya. S11 itu innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya cuma cerita modalnya, Pak. Di masjid selesai subuhan, duduk di situ, kemudian ada yang pasang baliho, ada yang pasang stiker, ngobrol, ngopi, cerita. Saya cerita, Bapak membayangkan enggak? Jakarta dipindah itu bukan sekedar Jakarta sebagai ibu kota, bukan. Ada ruh yang dicabut, ada energi yang mau dicopot, ada kekuatan yang dilepas. Dan itu pengaruhnya, dampaknya, naudzubillah. Karena menjadikan ini menjadi ibu kota itu kan gak ujuk-ujuk. Kita kan merdeka baru 78 tahun. Baru. Tapi negeri ini ada, udah ratusan tahun. Sudah lama negeri ini ada, namanya Nusantara itu udah lama. Dan salah satu kekuatan Nusantara adanya di mana? Di Batavia. Batavia yang kemudian berubah menjadi Jakarta. Dengan segenap prosesnya, ada energi dan peran ulama di sana. Itu gak boleh hilang. Kalau ibu kota baru yang dibuat dengan awalnya naudzubillah ambil air dari sumur ini, dari cara ini, pakai gentong ini, pakai tong ini, naudzubillah. Awalnya aja sudah musyrik pelakunya, syirik perbuatannya. Gimana coba? Kita mau berharap ada energi baru di situ, no income. Makanya tetap dibangun, enggak apa-apa, bangun aja. Emang yang pindah presiden dan menterinya doang? Enggak. Yang pindah itu seluruhnya, maka nggak gampang. Jadi yang setuju pun pada iya ya, baru sekarang masa ada pindah ibu kota itu dalam waktu tempo yang singkat. Dulu kampanye nggak ngomong, tiba-tiba bikin, kan namanya terlalu. Barakallahu fikum. Ya, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi Ustaz menyampaikan ada bayang-bayang saja kalau kita semua berjelas ya mau perubahan, namun untuk dilegislatif kan kita perlu orang kuat. Kita tahu sekarang yang kuat menyalurkan dan satu lagi sekarang yang masuk adalah partai umat baru belum ada sama sekali. Nah tadinya saya ingin tahu sebetulnya salah satu calon ini di Jakarta Timur ya, kita bisa semua orang-orang yang kemudian masuk ke partai dengan cerita-cerita Ustaz selayang-selayang itu kayak ini Jakarta Barat ya. Jakarta Barat jadi kami nggak di sini nih Ustaz. Jakarta Timur kan kami semua yang ada di sini bisa barakallahu fikum. Terima kasih, Pak.
kemarin kan banyak beredar ya video seperti video Habib Rizik, video Kiai Atian Ali, dan banyak lagi video-video lain. Ya, memang kalau dukung seperti Pak Anies sampaikan, kalau dukung presidennya doang, ya besok susah. Karena anggaran nggak keluar, ditahan. Kayak Jakarta menjual saham bir aja sampai sekarang berat kan? Kenapa? Karena yang dukung Pak Anies itu kecil suaranya. Maka ditopang dengan empat partai itu. Kita punya pilihan, ada PKS yang memang sudah lama, yang punya pengalaman, sudah teruji, sudah terlihat dengan segenap kebaikan dan kekurangannya. Ada Partai Umat yang baru dengan semangatnya, dengan tagline-nya, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Kalau nggak kenal, belum kenal betul orangnya, coblos partainya. Karena suaranya pasti ke orangnya. Kemudian ada PKB, yang memang Jakarta belum besar, tapi di Jawa dia besar. Di Jawa Timur itu pemenang kedua. Kemudian ada Nasdem. Nasdem itu saya lihat calonnya banyak di Jakarta Timur itu banyak teman-teman saya, senior-senior saya. Banyak orang baik yang dipasang di situ, alhamdulillah gitu. Kita bersyukur, makanya banyak ulama yang dukung. Ada yang memang baik dan dengan segenap kekuatannya dia punya. Termasuk yang membiayai berjalan Pak Anies kemana-mana itu beliau, makanya dibagi Pak supaya dilihat paling tidak pokoknya empat itu. Kalau belum kenal kan ada keteorian orang baik tapi tempatnya salah. Ada kemarin teman saya nelpon, waduh menyesal saya Ustaz, tapi gimana lagi saya pokoknya jadi nggak jadi amin katanya. Oh ya udah kalau begitu kan ketahuan. Jadi makanya saya lihat, saya kemarin jalan bawa mobil dari Sumatera Barat, dari Padang sampai ke Jakarta. Sendirian nyetir tuh. 1.300 kilo. Tapi cepet nyampenya, karena cuma sekali istirahat. Sekarang kan tol tuh dari apa Prabu Muli sampai ke, dari Prabu Muli ke Palembang masih gratis. Dari Palembang sampai ke feri. Turun dari feri, tol lagi sampai ke sini kan. Jadi memang jalannya alhamdulillah sudah lebih baik. Itu melihat banyak partai-partai yang mereka tidak berada di barisan nomor satu, gak berani masang capresnya. Malu mereka masang capresnya. Kenapa? Karena gak bakal didukung. Tempat-tempat orang-orang cerdas itu, orang-orang pinter, tahu kan bagaimana memilahnya, membedakannya. Makanya memang ya boleh dukung, tapi gak dukung capresnya. Akhirnya apa? Caleg-caleg itu nggak masang capresnya. Kita kan bangga masangnya. Kalau perlu, lebih segede-gedenya. Bangga masangnya gitu. Nah, maka, bismillah, kita semua tentukan jalannya. Silahkan pilih yang terbaik dari yang kita kenal. Kalau nggak kenal, pilih partai yang kita anggap bisa menyuarakan dan memperjuangkan. Supaya apa? Insya Allah, itu menjadi jawaban kita besok. Kalau ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikatnya, saya sudah ya Allah, saya begini ya Allah. Tuh. Jadi sama dengan Bapak Ibu besok kalau mau hadir ke JIS tanggal 10, namanya Akbar itu, memang harus cari jalan Pak. Kalau naik bus, ya parkirnya udah pasti susah. Naik motor lebih gampangan, naik ojek lebih gampangan lagi. Karena memang tempatnya belum seluas di apa GBK, anunya parkirnya. Jadi memang harus cari jalan benar-benar supaya yang bisa hadir, ayo bismillah. Minimal kita sudah melakukan sesuatu, walaupun nggak masuk ke dalam, di luar pun nggak apa-apa. Kita sudah hadir itu sudah bagian dari sokongan dan dukungan luar biasa. Dan dengan cara itu kita menunjukkan, memperlihatkan berada di mana posisi kita. Insya Allah, Allah memberikan poin dan nilainya masing-masing. Ya. Nah, doakan kalau saya di Jakarta Barat. Kalau mau minta sendiri ya di sini mendingan kan. Udah jelas gitu. Pastikan kawasan saya ini. Cipinang Jatinegara. Cuman kan bukan minta, butuh gas kan. Kalau saya minta mungkin enggak semudah ini saya jalannya. Tapi karena saya ditugaskan banyak betul pertolongan yang tak terduga dan tak terkira sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, jangan ragu-ragu. Yang keliru salah dari saya juga setan Allah, kita menuntut kepada Allah dari godaan setan. Yang terakhir,
Terima kasih, kemarin sudah ada 4 orang atau 5 orang kalau nggak salah yang ikut berpartisipasi dari Masjid Al-Iman. Kita masih ada 6 bulan ya untuk membantu membebaskan rumah Quran di Jakarta Barat. Ada 3 bapak dan 1 ibu kalau nggak salah dari Al-Iman. Mudah-mudahan yang lain juga ikut berpartisipasi. Tidak, jangan dilihat kecil besarnya, tapi insya Allah menjadi bagian doa dari kebaikan yang kita lakukan. Hadan wa kujma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.